Halo guys, welcome back to Ken Buru Vlog. Ini gue mau beli bearing di sini, bearing atau klaker ya kalau orang bengkel bilangnya. Kalau kalian nggak tahu kayak gini nih bentuknya. Nah, gue mau nyari yang persamaannya kayak gini. Beli bearing nih, ini yang lama, ini yang baru. Gue beli dua loh, anjas, murah beli dua lah. Kalau mahal mah gak jadi beli. jadi guys, di sini nih tempatnya bener-bener kalau mau nyari spare part, nggak cuma spare part ya, alat-alat banyak banget asli, di mana-mana loh, kanan kiri. Nah, jual semacam nggak cuma spare part motor doang ya, apapun. Ini ada Crisbo, nggak tahu mungkin ini toko pusatnya, banyak deh. Nah, ini juga nih aneka bearings, cuma yang paling bagus tadi di sana Asian Bearings namanya. Jadi guys, kenapa gue beli bearing, soalnya mungkin kalian tahu video gua yang membahas, lebih kepada jalan-jalan ya. Jalan-jalan San Mori, waktu itu gua lagi ngerayain si Ugi nih, J250 gua yang baru saja keluar dari bengkel dan akhirnya masuk bengkel lagi. Itu dia bagian bearingnya atau klakernya, klaker gearnya, gear depan itu dia pecah sekaligus sama sealnya, dan gearnya pun ikutan pecah juga. Waktu itu gue kondisinya lagi engine brake, cekrak tiba-tiba, wah gila suaranya kenceng banget waktu itu. Itu bearingnya pecah, anjir pengen nangis gue waktu itu. Akhirnya didorong deh si Ugi sama temen gue, si Mas Yunus. Mimi. Anjir kenceng banget, bikin orang takut aja. Jadi gue udah beli gear, udah beli seal, dan ini komponen yang terakhir, bearing. Dan itu susah banget nyarinya. Dan gue udah sempet ke Kawasaki, dan barangnya nggak ada, disuruh inden dengan harga yang mahal. Dan ternyata gue cari di sini, itu gue bisa dapet dengan cepat dengan harga yang jauh lebih murah. Dan itu yang pengen gue bahas. Tapi setelah gue sholat Jumat, guys. Woi. Dan kita sudah sampai di rumah. Aduh, capek gua. Dan ini udah kelewat batas, guys. Sebenarnya, tuh lihat di luar, udah gelap. Jadi, gua ada plan B. Gua tadi nggak langsung pulang setelah sholat Jumat, melainkan gua pacaran dulu, ya kan. Mumpung besok libur, ya kan. Nah, sekarang mungkin sekitar jam 6. Pokoknya abis jam-jam sholat maghrib gitu deh. Jadi ini sorry banget kamar gua gelap, soalnya ini lampunya mati. Dia lampunya mati, minta diganti. Jadi agak-agak sedikit gelap, jadi penerangannya cuma lampunya di sini doang. Jadi guys, ini adalah barang yang tadi gue beli. Coba kita buka. Nah, ini bearing yang tadi gue tunjukin ke kalian, yang bekasnya motor gue. Nah, ini barangnya yang baru, bearing yang baru, mereknya NTN. Gue beli dua, soalnya murah, jadi gue beli dua. Terus ini bearing yang pecah yang dari motor gua, kan ukurannya sama dua. Ini yang di as gear, ini yang di gigi rasio, ya gitulah pokoknya. Di seputaran gigi rasio itu ada dua bearing yang sama. Jadi ini masih ditutup ya, ada dua mereknya NTN dua-duanya. Ini merek Jepang, dan ini guys, ini ori dari Kawasaki yang motor gua itu sudah 6 tahun umurnya, ini belum pernah gue ganti sama sekali. Ini mereknya NTN juga, mungkin kalau di kamera nggak kelihatan, tapi gue bisa ngeliat di sini. Ini tulisannya kecil NTN, sama kayak gini. Sumpah serius sama.
Percaya udah, percaya aja sama gue. Nah, ini berarti kita sekarang mau unboxing satu aja ya yang kita buka. Nah, dia sama guys. Tapi yang ini di sini ada kayak semacam karetnya yang nanti kalau mau dipasang ini dibuka. Jadi kalau mau dibuka, kalau mau dipasang ini karet ini. Ini bukan karet sih, tapi kayak karet gitu loh. Keras banget, tapi kayak plastik. Tapi kelihatannya kayak karet. Nah, dia sama. Coba perhatiin. Lingkarannya sama. Ketebalannya juga sama, terus sama-sama punya kancingan juga. Dan kalau lo mau tahu guys, ini gue beli tadi di Asian Bearing. Ini gue beli harganya 30.000 guys. Sementara yang ini, gue udah sempet kemarin beberapa hari yang lalu ke Kawasaki. Ini harganya tuh 117.000. Kalian bisa cek sendiri ke Kawasaki. Ini mereknya sama, diameternya sama, barangnya juga sama, loh kan? Sama-sama punya kancingan di sininya. And wow, bedanya jauh banget. Barangnya sama, bedanya lebih dari 50% guys. Dari 117.000 ke 30.000 guys. Astagfirullah. Ini harganya bearing ini bisa dapat barang yang sama sebanyak 3 barang guys. Makanya gue beli 2, 60.000 2 ini. Ini 1, 117.000 di Kawasaki. Di dealer itu, dealer. Dulu gue juga pernah pengalaman, aki motor gue tuh soak. Ya, gue bawa ke Kawasaki. Harga akinya tau gak lo berapa? 1 juta lebih. Dan akhirnya gue keluar dari Kawasaki. Gue gak mau ganti aki di situ. Gue cari di luar dengan merek aki yang sama, yaitu aki Yuasa. Kawasaki juga pakai Yuasa buat Ninja 250. Itu harganya 300.000. 300.000 guys. Sama 1 juta. Ampernya sama, voltnya sama. Oh my god. Jadi kesimpulannya apa? Kalian gak percaya harganya 30.000? Ini ada bonnya. Noh, 60.000. Kelihatan gak? Unit price per unit ya, 30.000. Gue beli 2, 60.000. Oh, gila loh. Lo kalau mau cek harganya di Kawasaki, silakan ya. Bearing, as bearing, bearing as gear. Tanya di Kawasaki. Kesel gue aja. Ya gitulah. Jadi kesimpulannya itu yang gue ambil adalah dealer itu mahal. Beli di dealer itu mahal. Sementara barang-barang yang di dealer itu ternyata di toko lain itu juga jual. Asal pinter-pinter kita nyari aja. Masalahnya barang yang dijual dari apa namanya di toko lain itu susah kita nyarinya kalau kita nggak punya banyak channel gitu ya. Ini aja gue dikasih tahu sama temen gue disuruh ke Asian Bearing. Kamu ke Asian Bearing, cari di situ bearing yang dari yang gedenya segini sampai yang kecil banget ada semua. Emang khusus toko bearing ya. Ini barang-barang Kawasaki gue, barang-barang Ninja 250 gue tuh banyak yang gue cari di luar selain di Kawasaki. Contohnya aki, rantai, gear, ya gitu-gitulah. Kecuali kalau memang spare part yang khusus dibuat sama merek tersebut. Misalnya merek motor lu apa, Honda, ada spare part dari motor lu yang hanya dibikin sama Honda doang. Nah itu gak bisa dicari di toko-toko lain. Jadi lu harus ke dealer Honda buat nyarinya. Contohnya apa? Body yang baru deh, dalam kondisi baru. Body kempolan itu loh. Itu lo yang jual cuma Honda doang. Tapi kalau spare part gini, yang jual di luar tuh banyak banget loh guys. Bahkan mesin, komponen-komponen mesin lo cari di luar tuh banyak banget. Itu kalian bisa cari di luar, nggak harus di apa dealer. Kalau kalian mau lebih murah, tapi kalian harus berjuang buat nyarinya. Karena nyari barang-barang kayak gini tuh nggak gampang gitu. Gue nggak ngerti ya kenapa gue seneng banget tau muter-muterin bearing gitu. Enak banget tau rasanya. Enak banget rasanya muter-muterin bearing gini. Seneng banget tau rasanya. Ya gitu deh. Gue bukan yang ngelarang kalian buat beli spare part di dealer. Ini cuma alternatif aja. Kayak gue ke Kawasaki.
nyari ini, gue nyari ini langsung Kawasaki duluan loh, nggak langsung nyari di tempat lain. Gue nyari ini, nanya barangnya ada nggak? Oh nggak ada mas, inden 2 hari. Ya udah kalau gitu boleh tahu harganya berapa? 117.000. Oh ya udah nggak usah deh, udah gue cabut. Gue tanya-tanya temen-temen, ada, datang dapat, bayar lebih murah, dapat 2 biji gue. Aduh, gue beli 3 bisa sebenarnya 90.000 anjir. Belum nyampe sama harga satunya ini dari Kawasaki. 117.000 ini anjir, mahal ini. Ya sudahlah. Jadi alternatifnya kalau misalnya lo gak bisa dapet barang dari dealer, barangnya stoknya gak ada, atau mungkin menurut kalian terlalu mahal, kalian bisa cari di luar. Tapi cari di luarnya itu yang butuh perjuangan. Kalian mesti nanya ke teman-teman, atau mungkin biasanya orang-orang yang tahu kayak gini-gini nih, anak-anak yang suka ngoprek-ngoprek mesin gitu, mereka tuh biasanya tahu kalau buat beli-beli gini-gini ini di mana. Atau enggak, kalian kalau misalnya masih tetap enggak mau juga barang yang ori kayak gini, kalian bisa ganti pakai variasi. Contohnya misalnya shock kalian amit-amit misalnya patah gitu. Nah, kalian cari di dealer kemahalan, kalian cari di luar enggak ada yang asli, adanya imitasi. Ya kalian bisa cari variasinya, bisa itu juga jadi aftermarketan gitu loh, diganti sama aftermarket jadi bukan original lagi. Sebenarnya sama aja, tergantung mereknya. Kalau misalnya aftermarket itu ada yang bagus, ada yang jelek, jadi kalian harus hati-hati juga mirip-mirip barang-barang aftermarket gitu. Kayak contohnya Indonesia sekarang banyak penjual limbah Muge. Nah, limbah Muge itu datang dari mana? Biasanya sih itu datangnya limbah Muge itu dari Jepang. Kenapa kok bisa dari Jepang? Itu kan limbah Muge itu bukan dari pabrik terus dibuang ke Indonesia, bukan, itu dari orang, dari yang punya motor. Mereka ganti kaki-kaki, nah kakinya ini dibuang ke Indonesia, dipakai sama orang-orang Indonesia gitu loh. Kenapa kok mereka ganti kaki-kaki? Mereka tuh ganti kaki-kaki di orang-orang Jepang itu, motor-motor mereka itu diganti kaki-kakinya sama kaki-kaki aftermarket. Dan di sana barang-barang aftermarket di sana lebih kuat daripada orisinilnya. Katanya sih begitu yang gue dengar. Kalau misalnya gue salah ya tolong dikoreksi. Ya sudah, gitu aja. Jadi kesimpulannya ini cuma alternatif aja. Gue bukan yang ngelarang kalian buat beli barang spare part di dealer ori merek yang motor yang kalian pakai, bukan. Tapi ini cuma alternatif aja. Gue peringatin lagi, nyarinya juga susah kayak gini. Biasanya kalau di Jakarta di Kebon Jeruk no banyak. Gue kalau misalnya di Jakarta nyari rantai meteran itu di sana, di Kebon Jeruk. Kaki belakang gue kan udah ganti tuh yang Ninja. Itu rantainya otomatis, rantainya tuh lebih panjang. Jadi gue belinya rantai meteran, bukan rantai ori dari Kawasaki. Kalau rantai ori dari Kawasaki dia nggak muat, kurang panjang. Jadi gue beli meteran, mereknya TK, harganya sekian. Kalau nggak salah permatanya tuh Rp5.000. Ya sudah, udah gitu aja. Kalau begitu guys, gue mau pamit undur diri lagi seperti biasanya. Dan gue ngos-ngosan, capek banget tau hari ini asli dah. Kalau gitu, jika kalian menyukai video ini silakan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini silakan klik jempol ke bawah. And I'm signing out. Gue peringatkan, gue tidak dibayar oleh merek ini atau dipengaruhi macam-macam oleh mereka semua yang gue sebutkan di dalam video ini. Dan jangan lupa kalian untuk mensubscribe channel gua supaya kalian lebih bahagia lagi. And I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace.